Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bareng gue di channelnya Eko Saputra FM. Oke guys, kali ini kebetulan di sore ini rame banget ya. Nah, Sauki rencananya mau belajar ya. Mau belajar teknik adu layangan sama siapa nih? Sama Bang Ronald. Oke, nanti kita akan lihat keseruannya Sauki belajar teknik adu layangan bersama Bang Ronald ya. Nanti teman-teman bisa lihat langsung bagaimana keseruannya dan bagaimana caranya Bang Ronald memberikan teknik adu layangan. Oke, yuk supaya tidak berlama-lama kita langsung aja check it out. Halo Bang Ronald. Woi, sampai namanya boy. Oke. Hah? Oke. Rocky. Wah, Rocky Potirai. Kita mau main layangan. Hah? Kenapa mau main layangan kenapa? Hobi suka. Terus mau ngapain? Mau belajar teknik aduan layangan. Adu layangan, teknik main layangan. Kalau bisa bikin tali kama kan? Bisa. Masa? Ya udah kita buktiin dulu bikin tali kama ya. Rira main tempel ya. Nih, tali layangannya udah diket. Coba bikin tali kama. Nanti nggak boleh dipuji deh, cek. Nggak boleh dipuji deh. Nggak boleh dipuji ya. Gimana? Nah, nggak bisa kan? Jadi bikin tali kama itu jangan langsung ngasal diket. Dia ada caranya. Ini layangan buat main seret, tapi dia manteng layangan nih. Ntar kita coba ya. Nggak terlalu berat, nggak terlalu enteng. Pas. Tuh, gini. Ini lihat. Tuh. Nih, sampai sini tuh. Di tengah, jadi pas ikatan ini kan ada ikatan nih. Tuh, pas di sini tuh. Nah, usahain pas di situ ntar ikatannya pas. Buat ikatan. Sama bakso. Lanjut, kita main warung, warung baso ya, baso. Cek ya. Tuh, pas kan? Ya pas. Baru kita naikin. Nah, naikin. Tuh, jangan pakai ini nih, saya kasih nih. Buat Roxy nih. Nih, jangan pakai ini kegedean. Pakai yang itu aja, yang oranye. Itu buat kamu tuh. Oke, ganti dulu ya. Iya. Makasih Bang Ronald. Oke, semoga semangat ya, Nenek, cepet. Iya. Wah, lombanya apa tuh, Sauki? Hui lagi. Wah, hui ya? Iya. Hui, keren banget. Oke deh, gulung dulu dah gelasannya. Udah. Ini harus saya gang kecil sebelah warung. Ini gang 4, 8, 8, 8. Gua itu ketubin pas macan ya bos. Dekat warung. Iya. Warung ada kan. Kan pas depan pas macan warung tuh. Tapi ya. Bu kawan-kawan kita naikkan. Tuh naikin di sini sampai sini nih. Oke, layangan Sauki sudah naik guys. Jam 11 warna kuning. Jadi kita akan lihat bagaimana Sauki nanti ya diajarkan oleh Bang Ronald dari tim Hui. Kan masuk tuh. Masuk. Ini teorinya sebelum ngadu ya, kita Om Tono ngadu tahu. Jadi kalau dibilang palanya diri, pala itu ini, pala layang dibilangin. Palanya diri, berarti gini, naikin, kan masuk nih, misalkan masuk.
masuk begini, masuk. Paling diri, diri. Nah, diri gini nih. Diri bapak pelan-pelan mundur. Yang satu naik ke kendor, main layan yang pasti. Biar tetap naik kenceng, jadi pas narik, itu powernya kenceng. Oh, nyeret. Gitu. Nah, kalau dari atas, palanya jatuh, palanya turun. Berarti begini palanya. Kalau mau dari atas nih, so gini. Oke. Nah, misalkan musuh dari atas ke dalam begini, ini kan miring nih, nggak ada angin nih, ini nggak ada angin. Musuh miring begini nih, kamu narik tapi tahan, kamu berhenti. Jadi musuh yang motong benang kita aja nyentar. Nah itu teorinya, teori sebelum kita ngadu. Dalam itu berarti ke arah kita, yang ke benang kita deh, dalam. Nah itu bilang ke dalam. Nah misalkan sugi dari atas, itu kenceng aja tarik, kenceng keluar lurus tapi nanya. Dari apa? Dari atas. Kan itu dari bawah, miring gitu, dari atas. Nah pas deket, pas mau deket, benangnya tahan. Benangnya tahan dari tarik lagi, tapi kenceng. Pokoknya setiap musuh itu miring, jangan ditarik. Biar dia yang motong tenaga kita, biar dia motong sendiri tenaga kita itu loh, yang motong jadi ya kita nggak usah motong ini gitu. Sama mau dari atas mau dari bawah, kecuali kalau musuhnya lurus, nah kamu mukul miring nanti dibalik jadi kan, yang tadi kan mukul miring kamu tahan, kalau musuh lurus kamu miring gitu. Paham nggak? Musuh kan lariknya lurus nih dari atas, mau dari atas atau dari bawah. Nah kamu tuh mukulnya miring ke dalam, miring itu ke dalam. Kamu lihat nih, kamu lihat nih, mukulnya miring. Jadi misalkan ini musuh begini nih, begini musuh kan kenceng nih. Kamu dari bawah, kamu ambil ke dalam, saya ingat begini kan. Jadi gitu. Tenaga berarti dibilangin, power. Ini posisinya udah menang ya Baronel harusnya? Posisi bisa menang kalau powernya kenceng. Oh gitu, posisinya harusnya kalau posisi seperti kalau power itu doang, kalau power. Kalau power ya? Oke, siap. Oke guys, kita naikkan lagi ya. Tuh, layan tuh, kamu pakai lagi tuh. Boleh? Nah, cap sebelah. Dan dipasti berita. Jam 11 bro, bro, jam 11 bro. Jam 11. Masuk ke dalam. Kalau nariknya kena, ini gotek saya, bang, jadi kita gitu.
Oke guys, nah di sore ini kita udah seru banget nih, Sauki belajar teknik adu layangan bersama Bang Ronald. Nah kira-kira tadi menurut Bang Ronald gimana nih Bang Ronald? Nah, lumayan, udah bisa netin layangan, udah bisa masuk ke layangan. Berarti udah tau dasar pasar layangan lah. Tinggal di dalamin aja, dipahami. Ini baru ngerti, belum masuk ke tahap yang lebih paham. Oh gitu ya. Jadi kan orang kalau udah paham berarti udah bisa dong. Iya, udah mahir dalam itu. Nah ini di Soji ini baru ngerti nih ya. Jadi belum paham. Nah mungkin ke depan berapa hari ke depan ini mungkin bisa paham lah. Ya mungkin intinya tahu semangat. Apapun yang kita pelajari itu semangat. Dan biasa. Jadi kalau untuk teknik dasarnya sendiri itu harusnya bagaimana? Benar, tadi udah benar, maksudnya udah benar. Cuman ada salah satu kesalahan yang nggak kita ingin tadi itu ya. Kalikama. Oke, siap. Yang sekali itu bikin kalikama gontek. Nyitirnya susah, mau di samping kanan kiri susah, di bawahin susah. Tadi atas ya terus lainnya. Kalau gontek ya. Nah, jadi kalau kalikama yang benar bagaimana tuh? Lihat. Kalikama yang benar. Posisinya ini kayak gini. Jadi ngepas di leher ya, pas di pala. Ini kan ada pala ini, pas kan? Oke. Jadi untuk khusus seot itu ya? Khusus seot. Nah, sama sih tulangnya. Nah, ini layangan ini kan ada terbuka. Bikin dari kamar juga bolongannya jangan sembarangan. Itu ada kode kuncinya juga berada. Layangan, nah ini ngeplaknya di sini layangan. Yang pernah bikin kecama di sini, nggak ada tenaganya deh. Jadi kenceng doang ntar, tapi nggak ada. Nah gitu. Karena kan tenaga di sini, tenaga layangan di sini. Jadi bikin di bawah sini. Kalau mau di sini di atas, ini nggak apa-apa. Jangan di sini tapi, kalau sini nggak tenaga layangan. Di setirnya susah juga. Ini ada patahan itu kan. Nah lihat patahan kertas nih. Kesini nih tuh. Waktu nanti kan. Ya, nah ini tenaga layangan di sini. Tenaganya, tenaga pulnya di sini. Makanya bikin tenaganya di sini. Karena di sini nggak apa. Intinya cuma satu. Ini tetap di sini. Maupun tali kawan di sini ini tetap intinya di sini. Oke guys, keren banget. Jadi saat kita ini jadi gampang, jadi gampang. Oke, jadi hari ini tahap awal Sauki belajar adu layangan, teknik adu layang bersama Bang Ronald. Ternyata teknik adu layangan tuh banyak banget ternyata Bang Ronald ya. Banyak banget ya. Oke teman-teman semuanya, tetap stay tune di channelnya Eko Saputra FM untuk terus dukung kami ya dengan cara mencet like, share dan juga komen. Jangan lupa di subscribe ya, jangan lupa subscribe. Nah tadi Sauki juga dapat hadiah juga nih dari Bang Ronald, yang banyak hadiahnya nih. Oh, nah nih dapat lari penur. Ininya apa namanya, logonya HUI ini ya, keren banget. Bang apa tuh, Bang Ronald tuh? Oke, tos dulu dong, semangat, itu kita latihan lagi. Oke. Ini belum dipersistem, dipersist aja. Oke, siap. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman terima kasih. Kita ketemu lagi nanti bersama Sauki dan Bang Ronald di next video. Salam, satu langit. Dadah.